Hai hai teman-teman semua, kembali lagi tentu saja dengan Muda di sini. Hari ini kita mau panen buah liar di pinggir jalan raya, teman-teman. Ayo tebak buah apa yang kita mau panen. Hari ini kita mau panen buah ceri hitam. Banyak sekali teman-teman. Ayo kita panen online bersama-sama. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Ini lihat ini. Buahnya banyak banget. Di sebelah sini juga. Kita coba rasanya gimana? Sampai jatuh itu. Manis banget. Bener teman-teman, manis banget teman-teman. Dan ini baru saja hujan, jadi bersih banget. Tapi ini nggak crunchy, tapi manis, ya Allah. Ayo kita lihat lebih dekat lagi ya. Seperti ini teman-teman, buah cerinya kecil dan rasanya manis seperti madu, bener. Ini nggak crunchy, lebih lembut. Di mana-mana ada ini. Nggak cuma satu pohon, banyak pohon di atas sana. Tapi kita nggak bisa manjat karena pohonnya kecil. Jadi kita panennya yang pohonnya nggak tinggi. Kita petik semua ini sampai, lihat teman-teman, sampai tua, sampai kematangan, nggak ada yang metik. Petikan pertama, kedua, yang pertama anak-anak. Kita manen di pinggir jalan ditemani suami tercinta, teman-teman. Suami aku itu siap siaga. Kita mau manen sendiri, suami ngikut. Kita mau belanja sendiri, nawarin juga ngikut. Suaminya Muda itu kalau kita kemana-mana selalu ada, teman-teman, karena dia selalu nawarin aku bisa ikut gitu. Ini dia, ya Allah. Aduh, mau nari ya. Lihat. Tadi ceritanya sampai dari mana ya? Nah, sewaktu aku pulang kampung sendiri gitu ya, suaminya Muda itu juga nawarin, teman-teman, walaupun dia kerja, dia nawarin nganter aku ke bandara. Kerjanya nanti terus dia nganter gitu, walaupun hujan deras. Pernah satu kali ya, ada mobil lewat.
banyak mobil lewat. Pernah waktu aku pulang kampung diantar ke airport, dan anak dan suami itu waktu pulang dari airport ke rumah itu hujan deras banget sampai stop di perjalanan, teman-teman. Sebenarnya aku bisa loh dari kota kami tinggal ke bandara itu naik kereta api langsung gitu. Tapi suaminya muda itu nggak mau, maunya nganter jemput. Jadi suaminya muda itu siap siaga, teman-teman. Kita panen, nawarin dia ngikut, kita belanja, Bapak M juga bilang, "Aku boleh ikut gitu. Aku ada waktu gitu." Kenapa sih? Nah, I think it was. Ada pesawat di sana itu tuh. Itu pesawat pribadi. There's lots of things. Det synger så fint, så blir det copyright. Jeg bare tuller da, vet du. Jeg prøvde å si at du sang så fint da, vet du. Jeg synger støksjøn, sånn. Ja, jeg hører det. Sebelumnya suaminya muda itu belum pernah metik buah liar, teman-teman. Belum pernah. Dan akhirnya menikah sama orang Indonesia, metik buah liar di pinggir jalan raya. Di sini teman-teman, banyak banget ini. Di atas banyak banget buahnya, tapi kita nggak bisa manjat, teman-teman. Ini tanganku sampai warnanya berubah. Terima kasih Aldo sudah menolong ambil video. Masyukur. Dan terima kasih Papa Aldo sudah menolong ambil YouTube. Sama-sama. Ini buahnya mirip-mirip seperti blueberry ya. Buah ini cocok banget buat dibikin sirup, teman-teman. Bener manisnya itu dan warnanya, lihat teman-teman. Karena dua hari ini hujan, jadi buahnya itu cepet lembek. Banyak banget sampai jatuh. Manis bener, teman-teman, sampai aku nggak habis-habisnya bilang manis. Ini manis bener. Dan ini sudah kematangan, teman-teman. Thank you.
Jangan harus pilih musik. Itu di sana, itu masih merah-merah. Yang ini sudah mateng warnanya. Dan di sana teman-teman merah-merah. Yes. Lebuk merah. Det kan være sånn her farlig. Det ser ut som Det ser ut som merah-merah, teman-teman. Rips. Ja, det ser ut som rips. Vi skulle vært oppi der. Hvorfor tok du ikke med stigen nå? Er du dum? Det går ikke an å klatre så høyt. Nei. Men det er vi skulle jo. Er den sur? Manis. Manis. Manis er tilbake her, teman-teman. Be all right. It's a good time. Yang merah seperti ini, nih, lihat ini. Ini yang merah. Dan yang warna hitam itu lebih enak daripada yang ini. Pada jatuh, buahnya itu banyak banget itu. Itu kagak biri? Berat banget. Banyak banget. Besar-besar yang makan. Menurun ya. Harus kalau mau prove. Banget teman-teman, kita nggak bisa manjat. Jadi hari ini kita sudah selesai panen buah liarnya. Kita dapat 2 kotak. Kita sudah selesai metik buah ceri di pinggir jalan. Bye-bye ceri, kita berjumpa kembali. Cerinya itu manis-manis madu, bener sampai ini tanganku seperti lengket, seperti ada gulanya. Sekarang kita mau ke pantai. Tadi itu rencananya kita mau berjemur di pantai, teman-teman. Nggak taunya di pinggir jalan. Kita lihat ada buah ceri hitam. Lihat, kita berada di hutan, teman-teman. Di sana nggak ada rumah, di sana nggak ada rumah, di sana nggak ada rumah. Jadi itu di tengah-tengah hutan di Norwegia itu banyak sekali hutan, teman-teman. Yuk, teman-teman, kita berjemur di pantai. Di Norwegia itu rata-rata catnya warnanya putih. Rumahnya dicat sendiri, ngecat sama anaknya sambil berjemur. Akhirnya kita sudah dapat parkir. Ingat plastik buat hewan. Oh. Ya, det som kommer här från det är något fast på för nu ser jag mig. Musim panas tiba, jadi kita
sering dijemur, teman-teman. Di sini itu tertulis nggak boleh buang sampah di Norwegia itu. Kalau kena denda menakutkan. Salah parkir gitu ya, kena denda mobil tuh mahal banget. Ini lumayan dingin bagi aku. Anginnya semeribit. Dia kedinginan tuh sampai berdiri-diri. Hari ini panas tapi dingin, merinding. Orang-orang yang datang ke pantai ini dilarang untuk ngasih makan ke binatang liar seperti bebek, burung. Di sebelah sini rumah penduduk, dan rumah penduduk itu banyak pohon buahnya. Di depan sana apel. Di sebelah sini juga pohon apel. Satu rumah malah ada 3 macam buah. Satu, mana tangan aku? 1, 2, 3 itu buah apel. Yang di sebelahnya apel itu pohon buah pear. Dan yang di pagar ini nih, yang menggelantung-gelantung ini, buah merah kecil-kecil. Dan rasanya itu masam. Tapi itu buah sehat banget.